Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ibu, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Ikhlas, dalam rangka kebaikan besar setelah kita menunaikan sholat subuh secara berjamaah, kita mengadakan majelis untuk saling menasehati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang diberkahinya dan mendapatkan pengampunan darinya, serta merupakan sebab kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya pada hari kiamat nanti. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji tema tentang istiqomah di atas Islam dan di atas petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengkaji tema tentang istiqomah? Istiqomah itu di dalam pengertian yang dijelaskan oleh para ulama, istiqomah seperti penjelasan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, artinya suluku siratil mustaqim duna ta'wijin anha yamnatan wala yasrah. Selalu atau senantiasa menempuh jalan yang lurus ke kiri maupun ke kanan. Dari sini kita mengetahui istiqomah itu benar-benar sangat penting dan sangat kita butuhkan untuk mengkaji dan mengetahui sebab-sebabnya, karena sebagaimana hidayah kita mengenal Islam itu penting kita dapatkan, maka tentu tidak kalah pentingnya juga mempertahankannya supaya tetap ada pada diri kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Jamaah sekalian rahimakumullah, coba kita bayangkan saja, saking pentingnya istiqomah di atas jalan yang lurus, Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui kebutuhan yang paling besar pada diri hamba-hambanya,
Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kita untuk berdoa, selalu meminta keteguhan di atas jalan yang lurus, itu di waktu yang paling penting yang kita lewati dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu di waktu sholat. Setiap rakaat di surat Al-Fatihah yang merupakan rukunnya sholat, salah satu rukunnya sholat. Di dalam surat ini terkandung permintaan yang wajib kita baca setiap hari berulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, berikanlah hidayah kepada kami untuk selalu menempuh jalan yang lurus. Ini wajib kita baca dalam setiap salat lima waktu kita, bahkan setiap rakaat salat kita, termasuk rukunnya salat. Ya, kenapa Allah mewajibkan di tempat yang paling penting seperti ini? Kata para ulama, karena menunjukkan bahwa istiqomah itu adalah perkara yang paling penting untuk selalu kita usahakan. Makanya ayat ini terkandung di dalamnya permohonan hidayah bagi orang yang sudah, bagi orang yang belum mendapatkannya. Adapun bagi orang yang sudah mendapatkannya, terkandung permohonan as-sabat alaiha, teguh atau istiqomah di atas hidayah. Karena bisa jadi orang akan bertanya, apa gunanya kita meminta hidayah? Wong sekarang kita sedang menempuh Islam, kita melaksanakan sholat. Maka jawabannya, ketika Anda saat ini bisa menjalankan Islam dengan benar, siapa yang bisa menjamin berikutnya Anda bisa melaksanakannya sehari setelahnya, sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di atas Islam, siapa yang bisa menjamin? Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, makna permohonan hidayah di ayat ini adalah talabul hidayah wa talabul thabati alaiha. Meminta hidayah itu sendiri dan minta keteguhan di atas hidayah atau istiqamah. Jadi kita perhatikan di sini jamaah sekalian rahimakumullah. Meminta keteguhan di atas hidayah itu sangat penting. Kalau seseorang alhamdulillah dia telah mendapatkan karunia Allah yang besar dengan mengenal Islam. Kita yakin semua jalan Islam adalah satu-satunya jalan yang akan menyampaikan kita kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah agama Islam. Taib, sekarang setelah kita mengenal Islam adalah satu-satunya agama yang benar, apakah semua orang menjalankan Islam dengan benar? Apakah semua orang melaksanakan sholat dengan benar? Jawabannya tentu tidak. Melaksanakan sholat ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas, ada yang khusyuk, ada yang tidak khusyuk. Ada yang menjalankannya sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada juga yang tidak. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ketahui bersama dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi maksudnya kita itu butuh hidayah secara global dan secara rinci. Itu sebabnya selalu kita minta kepada Allah. Kalau kita dapatkan hidayah secara umum, maka rincian hidayah juga kita butuhkan.
Karena setiap kita mengamalkan petunjuk Allah di dalam Islam, itu kita butuh hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ibaratnya orang menempuh jalan. Ketika orang ingin melaksanakan satu perjalanan, misalnya dari Surabaya ingin ke Jakarta, mungkin dia harus punya gambaran secara umum dulu. Misalnya lihat di Google Map misalnya, oh jalurnya seperti ini, arahnya seperti ini. Nanti dalam ketika menempuh jalan yang akan dilaluinya, dia butuh hidayah. Karena ada rincian-rincian dalam perjalanan tadi yang harus diketahuinya. Jalan yang harus dihindarinya, misalnya ada jalan yang macet di situ, atau jalan yang rusak, atau jalan-jalan yang licin dan berbahaya. Jadi rincian hidayah itu kita harus ketahui. Nah dari sinilah kenapa para ulama itu, sebagian dari mereka ketika menjelaskan makna hidayah di ayat tadi, contoh seperti di dalam tafsir Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di yang sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, alhamdulillah. Itu beliau ketika menjelaskan hidayah di ayat tadi, di surat Al-Fatihah tadi, menyebutkan hidayah itu ada dua. Al-hidayatu hidayatan. Hidayatun ila sirat, yakni hidayah menempuh jalan yang lurus, itu ada dua. Hidayah kepada jalan, yaitu jalan Islam. Yang kedua, hidayatun fis sirat, hidayah di dalam menempuh jalan itu sendiri. Kita tahu jalannya, ini hidayah, jelas. Hidayah yang besar, kita mengenal Islam. Setelah kita masuk dalam Islam, kita perlu menempuh jalan Islam ini dengan benar. Inilah hidayah yang kedua tadi. Hidayah di dalam jalan Islam itu sendiri. Nah dari sini, sebagian dari para ulama sering mengungkapkan pernyataan Islam dan sunnah. Islam dan sunnah. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Kita tahu Imam Ahmad rahimahullah adalah salah satu imam madhab. Murid utamanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau selalu berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma amitni alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah atau petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebutkan dua-duanya? Padahal kedua-duanya sama. Ya, Islam yang benar adalah Islam yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Apa yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah Islam yang benar. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah benar-benar memiliki akhlak yang luhur, budi pekerti yang agung. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maksudnya beliau yang paling paham Al-Qur'an, paling sempurna dalam mempraktikkan hukum-hukumnya, menghiasi diri dengan adab-adabnya. Jadi sunnah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Islam itu sendiri. Ya. Di dalam kitab Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari, beliau menyebutkan di awal-awal pembahasan, wa'lam annal islama huwa sunnatu wa sunnatu hiyal islam. Wala yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah
Islam itu adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan petunjuk atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu itulah Islam. Tidak akan bisa tegak salah satunya kecuali dengan yang lain. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahwa Islam yang benar itu adalah Islam yang dipraktekan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah artinya kita butuh hidayah yang rinci di dalam Islam, yaitu kita butuh petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan Islam sesuai dengan petunjuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya di dalam Islam kita perlu belajar. Tentu yang paling pertama dan utama tentang iman, tentang tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah semata-mata dan tidak menyekutukannya. Tentang ibadah apalagi salat. Kemudian tentang pengamalan ibadah-ibadah yang lain. Inilah rincian hidayah yang kita butuhkan di dalam Islam. Inilah yang tadi kita sebutkan, ya, orang yang mengenal Islam belum tentu dia bisa mengamalkan petunjuk secara rinci dalam Islam. Karena terbukti saat ini kalau kita datang di tempat-tempat perkumpulan kaum muslimin saja, ya, bagi yang pernah menunaikan ibadah haji atau umroh, lihat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dua masjid yang agung, orang melaksanakan sholat saja bisa bermacam-macam cara sholatnya. Ada yang ketika bertakbir tidak mengangkat tangan, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita waktu bertakbir, takbiratul ihram, kita mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan ujung telinga. Ya, ada yang ketika membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya bersedekah, dan ini yang benar, meletakkan di atas dada, di atas tangan kiri, di atas dada. Ada yang cuma seperti ini saja. Ini kan terlihat nyata perbedaan tersebut. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita bersedekah seperti ini yang kita ketahui. Yang jelas dalam rincian pengamalan Islam itu ada perbedaan seperti ini. Ya. Masih mendingan kalau itu cuma dalam perbedaan-perbedaan masalah pengamalan saja. Bagaimana kalau perbedaannya dalam masalah keyakinan, masalah akidah, masalah-masalah yang berhubungan dengan rukun iman, yang mana mengingkari hal ini bisa menjadikan seseorang bahkan na'udzubillah min dzalik kufur keluar dari Islam. Ini sesuatu yang sangat berbahaya tentu saja. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kalau kita buka Sahih Muslim, setelah bagian muqaddimah pembukaan kitab itu ada Kitabul Iman. Hadis yang pertama dicantumkan oleh Imam Muslim adalah hadis yang terkenal dengan hadis Jibril yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu tentang malaikat Jibril yang datang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang Arab dusun yang berpakaian rapi, pakaiannya sangat putih, ya, kemudian penampilannya sangat rapi, bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Nah, di awal hadis ini ada kisahnya. Ada kisah dua orang ulama dari kalangan tabi'in yang datang untuk menunaikan ibadah haji atau umroh setelah selesai mereka singgah di Madinah mengunjungi Masjid Nabawi. Sekaligus mereka ingin menanyakan satu masalah agama yang penting. Mereka berdua ini salah satunya bernama Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, sama satu lagi seorang ulama tabi'in rahimahumullah. Mereka berkeinginan untuk bisa berjumpa dengan salah seorang murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung belajar dengan beliau,
yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Allah menakdirkan bertepatan mereka bertemu dengan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang ketika itu beliau akan masuk masjid untuk melaksanakan sholat atau sedang keluar dari masjid setelah selesai sholat. Intinya mereka bertemu, akhirnya mereka pun mengapit satu dari kanan, satu dari kiri sahabat Abdullah ibnu Umar. Bertanyalah salah seorang di antara mereka, ya Aba Abdurrahman, inna nasan kibalana, wahai Abu Abdurrahman, ada orang-orang di kota, di negeri kami, penduduk Basra di Irak, ya, yaz'umuna an la qadar, mereka menyangka tidak ada takdir, takdir Allah tidak ada, dan mereka menyangka annal amra unufun atau anfun, semua perkara terjadi begitu saja tanpa takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mendengarkan ini, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, idza lakitum ha'ula'i fa'akhbiruhum anni bara'um minhum wa hum minni bura'a. Nanti kalau kamu pulang ke Basrah dan bertemu dengan mereka ini, sampaikan kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Mereka ini orang Muslim, mengaku Muslim, ya, bukan orang kafir asalnya. Artinya penampilannya mengaku Islam, tapi mereka menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam sebagian riwayat, mereka ini kelihatannya semangat beribadah, ya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bersumpah, walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, demi Allah yang saya bersumpah atas namanya, lau anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah ma qabilallahu minhu. Demi Allah yang saya bersumpah dengan namanya, seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, ya ini bukan emas yang hanya sebesar rumah atau masjid, sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah, maka Allah tidak akan terima sedekahnya yang sebesar gunung itu. Hatta yu'minu bil qadar, hatta yu'mina bil qadar, sampai dia mengimani takdir Allah dan menetapkan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Ya, sampai mereka menetapkan anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang Allah takdirkan menimpamu pasti tidak akan luput darimu, dan apa yang Allah takdirkan luput darimu maka tidak akan mungkin menimpamu. Ini diterangkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang mengingkari perkara takdir yang berhubungan dengan masalah iman itu bisa menggugurkan amalnya meskipun dia rajin beribadah. Sampai kata para ulama, sampai pun dia mengamalkan semua syariat Islam, tapi ada yang rusak dalam keyakinannya, menolak sesuatu yang berhubungan dengan rukun iman. Misalnya ada orang yang menolak hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa pada hari kiamat karena berhubungan dengan iman kepada hari akhir. Ini bisa menjadikan asal imannya rusak. Nah, ini contoh. Kalau hidayah, rincian hidayah di dalam Islam tidak diketahui oleh seseorang atau tidak diimani dengan benar oleh seseorang, itu bisa menggugurkan keislamannya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengingkari keimanan, maka sungguh amal-amalnya telah gugur binasa, hancur amal-amalnya, dan di akhirat nanti dia akan menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kita mengenal Islam, kita jaga keislaman kita dengan terus kita belajar. Apa yang kita pelajari?
Al-Quran sebaik-baik petunjuk. Kita baca Al-Quran, kemudian pelajari tafsirnya dari penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah tafsir-tafsir yang bermanfaat yang sudah ada terjemahannya, seperti tafsir Imam Ibnu Katsir, tadi juga tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ini tafsir yang bermanfaat, yang memudahkan kita untuk memahami sebaik-baik petunjuk di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang akan membimbing kita untuk senantiasa menempuh jalan yang lurus. Ya, kita harus belajar tentang fikih salat berdasarkan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah yang ditulis oleh para ulama juga diterjemahkan, banyak kita dapatkan. Ya, ini semua adalah sebab yang menjadikan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk bisa istiqamah di atas jalan yang lurus sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Di sini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, perlu kita ingat, ya, godaan di dalam Islam itu banyak. Karena syaitan telah bersumpah, iblis laknatullah alaihi telah bersumpah untuk memalingkan manusia dari jalan Allah yang lurus dari semua arah godaan yang bisa dilakukannya. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan pernyataan iblis laknatullah alaihi, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, kata iblis, maka sungguh-sungguh aku akan berusaha menghalangi semua manusia dari jalanmu yang lurus. Jadi iblis telah berusaha dari semua arah yang dia bisa lakukan. Maka yang terjaga hanyalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan datangi manusia dari semua arah. Min baini aydihim, dari depan mereka. Yakni kata sebagian dari para ulama, mereka dibuat terlena dengan kehidupan dunia, perhiasan dunia. Wa min khalfihim, dari belakang mereka, dibuat mereka lalai kepada akhirat. Ya. Kemudian wa an aymanihim, dari arah kanan mereka, dari arah agama, dibuat mereka jauh dari agama. Wa an syama'ilihim, dari kiri mereka, dibuat mereka digoda untuk gemar melakukan perbuatan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kamu tidak akan mendapati kebanyakan manusia, engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana iblis berusaha menggoda manusia dengan semua godaan. Nabi Adam dan Hawa alaihi salatu wassalam, Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa saja tergoda dengan iblis ketika digoda dengan sesuatu yang disenangi oleh nafsunya. Tapi kemudian dia telah bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, ya, ini menjadikan kita berusaha untuk selalu berdoa kepada Allah meminta keteguhan iman. Dan kita harus menyadari di dalam jalan Islam sendiri itu banyak godaan-godaan yang bisa menyimpangkan kita dari jalan yang lurus, kecuali kalau kita berpegang teguh dengan Islam. Kalau kita baca ayat Al-Quran, kita akan dapati beberapa ayat Al-Quran ketika menyebutkan kegelapan atau jalan-jalan yang menyimpang, itu selalu disebut dalam bentuk jamak banyak, adz-dzulumat. Sedangkan jalan yang lurus, cahaya, itu cuma satu. Bentuknya tunggal, an-nur. Ya.
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah pembimbing orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan yang banyak kepada satu cahaya. Kenapa disebutkan kegelapan itu banyak? Dhulumat. Banyak kegelapan kepada satu cahaya. Walladzina kafaru auliya'uhum at-taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Sedangkan orang-orang kafir itu pemimpin mereka, pelindung mereka adalah para syaitan yang mengeluarkan mereka dari satu cahaya kepada banyak kegelapan. Coba kita bayangkan, kegelapan banyak satu cahaya. Kalau bukan karena bimbingan Allah dan kalau bukan karena kita belajar Islam yang benar, bagaimana kita akan tahu yang ini yang terang satu sementara yang lain itu adalah kegelapan? Padahal tentu untuk bisa membedakannya bukan dengan pandangan mata, tapi dengan mata hati. Ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, juga di dalam Sunan Abi Daud, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau berkata, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat satu garis lurus di hadapan kami. Garis yang panjang dan lurus di tanah. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, hadza sabilullahi mustaqiman. Inilah jalan Allah yang lurus, satu. Satu garis ini jalan Allah yang lurus. Thumma khatta khututan. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis pendek lagi samping kiri dan kanan garis tadi yang lurus tadi. Khatta khututan, membuat garis-garis lain di kiri dan kanan garis tadi. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, hadhihi subulun. Inilah jalan-jalan yang menyimpang, banyak jumlahnya. Di kiri dan di kanan garis atau jalan yang lurus. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u alaihi. Yad'u ilaihi. Tidak ada satupun dari jalan-jalan tadi kecuali ada syaitan yang mengajak manusia untuk mengikutinya. Jadi pada masing-masing jalan yang menyimpang itu ada yang mempromosikannya, syaitan, agar manusia mau mengikutinya. Sehingga penyimpangan itu bermacam-macam. Kalau kebenaran cuma satu. Ya. Makanya godaan untuk menyimpang itu lebih banyak. Karena lepas dari satu masuk kepada kemungkinan yang kedua. Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada masing-masing dari jalan-jalan kegelapan yang banyak tadi ada syaitan yang mengajak manusia untuk mengikutinya. Setelah menyampaikan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah di surat Al-An'am. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasanya inilah satu-satunya jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini, kata Allah. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain yang menyimpang sehingga kamu akan terpisah dari jalan Allah yang lurus. Demikianlah Allah perintahkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka alhamdulillah jalan Allah itu lurus dan jelas. Siapa yang telah menempuhnya? Tentu sebaik-baik yang menempuhnya adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang belajar langsung kepada beliau yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, inilah yang ingin kita pelajari di dalam Islam agar kita bisa mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala yang rinci di dalam Islam dengan kita mengkaji petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memahami Islam, kemudian petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itu, petunjuk inilah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira."
Barang siapa yang menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk di hadapannya dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, yakni selain jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka kami akan palingkan dia ke arah kesesatan yang diikutinya dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, kesimpulannya berdoa dengan sungguh-sungguh untuk selalu meminta kepada Allah agar kita dimudahkan mengikuti jalan Islam yang benar, istiqomah di atasnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kemudian berpegang teguh dengan Islam, belajar agama. Baca Al-Qur'an, renungkan isinya dengan tafsir yang diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keduanya adalah sebaik-baik petunjuk. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah ya, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpegang teguh dengan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, inilah sebab yang akan menjadikan kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Barakallahu fikum. Demikianlah kajian yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab untuk memotivasi diri kita agar lebih semangat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa meminta keteguhan iman, lebih semangat untuk kita mempelajari agama kita, memperbaiki hal-hal yang masih kurang dalam keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita sebab-sebab untuk perbaikan diri dan kemudahan untuk teguh di atas Islam sampai hari kiamat nanti. Maka demikian kajiannya saya cukupkan. Mungkin kalau ada yang ingin pertanyaan, menyampaikan pertanyaan atau satu atau dua pertanyaan, saya persilakan sebelum kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan kalau ingin bertanya, ibu-ibu juga mungkin bisa ditulis pertanyaannya. Ada pertanyaan di sini, saya mempunyai pekerjaan tetap di suatu instansi. Saya mempertimbangkan untuk resign dari pekerjaan tersebut agar lebih fokus menuntut ilmu. Saya sebentar lagi, karena sementara saya ditempatkan di daerah yang tidak ada kajian. Apakah tindakan saya benar untuk resign? Mohon. Kisahkan bagaimana para penuntut ilmu di zaman dulu membagi waktu antara menuntut ilmu dan mencari nafkah. Ya. Tentu saja dan pastinya setiap muslim, setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika ada pilihan antara mengutamakan agama dan urusan dunianya, pasti dia akan mengutamakan agamanya. Cuman seandainya bisa dikompromikan kedua-duanya, harusnya dia berusaha untuk tetap bisa melakukan pekerjaan yang halal dan tetap bisa menjaga agamanya. Masalah yang berhubungan dengan pekerjaan ini, saya tidak tahu hakikatnya apa pekerjaan tersebut, apakah benar-benar sampai melalaikan dia ya. Kalau sampai misalnya dia akan ditempatkan di tempat yang jauh dari kajian, maka kalau seandainya dia khawatir tidak bisa menjaga agamanya, kan dia bisa ajukan kepada atasannya agar misalnya tetap di tempat yang dia sudah ada saat ini. Atau kalau mungkin dia ditempatkan di tempat lain, dia coba dulu sampai di sana, mungkin dia malah bisa mengajak orang-orang untuk mengikuti kajian. Kalau seandainya dia bisa memberi manfaat seperti ini, maka kita katakan kenapa dia tidak mencoba supaya menjadi sebab hidayah bagi orang lain.
toh dia juga bisa melaksanakan pekerjaan yang halal untuk menjadi sumber nafkah bagi dirinya. Yang jelas dia berusaha, kecuali kalau benar-benar di tempat tersebut memang syiar Islamnya kurang, atau orang yang ingin menjalankan Islam dengan benar malah susah, banyak pengaruh lingkungan yang buruk, ya maka kita katakan tentu dia berusaha untuk mencari tempat lain yang lebih baik. Ya, jadi sesuai dengan kondisi yang nanti dia ketika dia mencobanya kemudian dia rasakan, baru kemudian dia menentukan pilihan dalam masalah ini. Tentu sebelum dia lakukan yang terbaik adalah dia istikharah, meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pilihan yang terbaik dari masalah tersebut, ya. Karena salat istikharah ini kita ketahui dianjurkan di dalam Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapatkan pilihan yang sulit seperti ini. Taib. Berikutnya contoh dari bagaimana para ulama salaf dalam belajar petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membagi waktu mencari nafkah. Satu contoh saja yang disebutkan di dalam Sahih Imam Bukhari di Kitabul Ilmi, kisah tentang sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau ya menyebutkan, kuntu ana wajarun li minal ansar natanawabun nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulunya saya punya tetangga seorang sahabat dari kalangan Ansar, penduduk Madinah. Kami bergantian, bergiliran mendatangi majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani ketika Umar ibn Khattab yang datang mengikuti pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari itu, sahabat yang satunya ini bekerja. Sepulang dari itu, Umar ibn Khattab menyampaikan kepada dia kajian yang tadi beliau dengarkan. Besoknya lagi bergantian, yang Umar ibn Khattab bekerja karena mereka juga harus mencari nafkah. Itu yang mereka lakukan. Jadi ini jelas menunjukkan semangat mereka dalam menuntut ilmu agama, ya, agar bisa membagi waktunya untuk mendapatkan kebaikan dan juga tetap bisa menunaikan kewajiban mencari nafkah. Maka ini contoh yang mereka lakukan dalam membagi waktu untuk kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, karena di zaman dahulu jelas belum ada ya rekaman seperti di zaman sekarang. Nah, barakallahu fikum. Izin bertanya di luar tema, bagaimana kehidupan poligami yang sehat dan masing-masing ikhlas ridha, tidak merasa saling apa ini? Terzalimi. Nah. Ya, barakallahu fikum. Ini kalau mau dibahas itu dengan pembahasan yang tersendiri. Ala kulli hal, yang jelas sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam kalau dilaksanakan dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sesuatu itu akan menjadi sebab kebaikan. Tapi kalau dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, juga pasti akan menimbulkan masalah-masalah di dalamnya. Nah, ada dalilnya kah puasa Syawal? Apa ini? Menggugurkan puasa Ayyamul Bid. Siapa yang mengatakan menggugurkan? Ibadah-ibadah ini tidak bertentangan. Tidak ada dalil yang menyebutkan satu ibadah menggugurkan ibadah yang lain. Apalagi ini sama-sama puasa sunnah. Tapi maksudnya mungkin bisa dilaksanakan satu kali dengan dua niat kalau bertepatan waktunya. Ya, misalnya orang yang melaksanakan puasa Syawal bertepatan dengan Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah, maka dengan dia niatkan dua-duanya, dia dapatkan keutamaan dua-duanya karena tidak bertentangan. Ini diperbolehkan. Seperti orang yang datang salat subuh tadi misalnya, setelah azan dikumandangkan, dia datang, dia ingin melaksanakan dua rakaat qabliyah subuh, sekaligus dia niatkan tahiyatul masjid, dapat keutamaan dua-duanya. Mungkin dia tambah niatnya dengan sholat setelah wudhu, dapat lagi keutamaannya. Itu diperbolehkan. Meskipun kalau ada waktu ya dia laksanakan semua sholat tersebut lebih baik. Tapi kalau waktunya mepet, dia bisa niatkan sekaligus ibadah-ibadah tadi dalam satu waktu. Itu diperbolehkan karena tidak ada pertentangan. Yang tidak bisa digabung itu kalau berbeda jenis ibadahnya. Satunya wajib, satunya
anjuran. Ini tidak bisa karena bertentangan jenisnya, maka jelas dia harus dahulukan yang wajib. Barakallahu fikum. Nah, jadi tidak menggugurkan, tapi bahkan saling bisa digabungkan niatnya. Baik. Ada yang lain, silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Kurang, maaf, kurang, ya, kurang besar suara. Ya. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Oh, sibuk kali. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi memang urusan-urusan dunia bisa melalaikan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Qur'an orang-orang yang tidak dilalaikan dengan kesibukan berniaga dan berjual beli? Kenapa dipuji secara khusus? Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa itaiz zakati yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Orang-orang yang tidak dilalaikan dengan kesibukannya berniaga dan berjual beli dari mengingat Allah, mendirikan salat, membayar zakat, karena mereka takut pada hari kiamat yang nanti, yang ketika itu hati dan pandangan manusia berguncang. Kenapa dipuji? Karena orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia itu rata-rata dilalaikan, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman. Maka oleh karena itu, urusan dunia memang kita selalu berdoa kepada Allah agar dilindungi dari fitnahnya. Harta itu punya fitnah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Makanya kita menikmati harta yang halal, kita juga harus berdoa kepada Allah agar dijaga dari fitnah atau sebab-sebab yang melalaikan kita dengan harta tersebut. Oleh karena itu, ya, kita berdoa kepada Allah kemudian berusaha. Kalau untuk urusan dunia selama itu sudah mencukupi kita, selama kita ketahui dengan melihat orang lain misalnya, dengan dia menambah ternyata melalaikan dia dari ibadah, menjadikan waktunya untuk belajar agama kurang, apalagi sampai mengunjungi gurunya atau ustadznya yang selama ini membimbing dia, ini berarti harus kita kurangi kegiatan tersebut. Ya, kita setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membatasi yang cukup, itulah yang kita lakukan. Yang dengan sebab ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan kepada harta kita, urusan-urusan dunia kita, selama kita tidak jadikan itu sebagai hal yang melebihi dari perkara-perkara yang berhubungan dengan kebaikan agama kita. Itu yang kita lakukan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari menghadapi fitnahnya kesibukan dalam urusan dunia. Barakallahu fikum. Saya cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jadwal sholat.